DPRD Provinsi Jambi melaksanakan fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan calon anggota Komisi Informasi Provinsi Jambi periode 2022-2026 di ruang banggar kantor DPRD Provinsi Jambi pada Kamis 19 Mei 2022. Sedikitnya 15 nama calon peserta yang lulus masuk tahap uji kelayakan dan kepatutan di hadapan penguji yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Jambi Hafiz Hasbiala beserta anggota dan jajaran lainnya. Adapun uji kelayakan dan kepatutan ini dilaksanakan selama 2 hari yakni 19 hingga 20 Mei 2022. 15 orang yang mengikuti uji kelayakan tersebut akan diberi penilaian peringkatnya, yang nantinya akan diserahkan nama-nama tersebut ke gubernur untuk segera dilantik dan diambil sumpahnya sebagai anggota Komisi Informasi Provinsi Jambi periode 2022-2026. Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Jambi Hafiz Hasbiala mengungkapkan bahwa tes ini dilaksanakan selama 2 hari, yaitu 19 hingga 20 Mei 2022. Setelah itu, nama-nama akan segera diserahkan kepada gubernur sesuai peringkat urutannya untuk segera dilantik. Hafiz menambahkan nomor urut 1 hingga 5 itu akan ditetapkan sebagai komisioner dan nomor urut 6 hingga 15 sebagai pengganti apabila sewaktu-waktu akan ada pergantian antar waktu atau PAW. Tadi pagi prosesnya berjalan dan alhamdulillah semua peserta sesuai dengan nama yang diumumkan 15 orang semuanya hadir dan semuanya datang. Nah, sementara tim seleksi dari Komisi 1 hadir 11 orang dari 12 orang yang tim seleksi itu. Jadi alhamdulillah semua berjalan dengan baik dan insya Allah ini semua sudah diplenokan. Tapi secara resmi pengumumannya akan disampaikan besok sesuai dengan jadwal tanggal 20 pengumumannya. Plenonya sudah selesai, semuanya sudah selesai. Cuman pengumuman secara resminya akan disampaikan besok pagi tanggal 20. Itu nanti akan diumumkan mungkin koordinasi dengan Pak Sekwan kalau mau lihat. Berarti sudah resmi untuk 5 besar sudah dapat tinggal pengumuman lagi. Tinggal pengumuman. Rian Cencen, JEK TV melaporkan.